Ini dia kereta terbang. Wish. Honda kan? Wish. Inilah dia zaman 2020. Kereta boleh terbang. Kita dapat lihat dalam Roblox. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99. Dan hari ini Horangi akan main game baru oleh developer Malaysia. Dan kita sangat bertuah hari ini developer tu sendiri nak main dengan Horangi. Dan hari ini juga Horangi akan main dengan Marshall General Horangi. Kita ada Oyen. Oyen ni sebenarnya kawan kepada Sir Block C, developer tu. So kita dan juga Marshall General Horangi. Nama game ni adalah Cyber Raya Agent Ali. Latar tempat game ni adalah dalam cerita Agent Ali. Dalam filem Agent Ali ada kedai Mamak Maju ni. Di mana Ali ada scene yang nyanyi lagu Mamak Maju. Okay, so kita sangat bertuah. Kita ada developer dia sendiri, iaitu Sir Block C 007 ya. Okay, dan juga Marshall General Horangi. Okay, so nak makan Hora, makan roti canai dulu. Nak makan roti canai dulu. Meh. Kita ada nasi lemak memang style mamak punya style. Kita berikan tepukan gemuruh untuk developer game ini, Sir Block C 007. Ada mata HQ. Lagi lag ke? So kat sini kita dapat lihat ada roti canai guys. Wih, panas eh. Mati. Mamak laju servis. Laju Ali nyanyi. Okay guys, jom. Inilah dia tuan punya badan, developer game ni, Sir Block C. Ayolah kita berjalan. Benda dia sangat besar dan juga sangat cantik juga sebenarnya eh. Okay, jom kita berjalan. Mana ni? Wish, boleh tumbuk ke? Pisang. Pisang ni apa? Horangi tak tahu pisang ni apa. Hi Cameron, Horangi tak pasti pisang ni apa. Untuk makan barangkali. Kita ada Yams Op 009. Pisang. Jom pergi HQ Mata. Okay, jom. Kita nak bawa, Ali nak bawa pergi HQ Mata. Jom. Ini ke HQ Mata? Mana? Mata HQ dekat Mama. Oh, Mata HQ dekat Mama. Oh, betul lah. Dia dalam satu scene dalam filem Agent Ali ada dia turun kat bawah tanah. Macam mana dia lari laju? Korang tak baik. Laju betul developer tu dia lari. Bawah tanah. Lupa. Orang lagi tengok filem dia bawah tanah. Okay. Kita sangat bertuah ya developer seat dia. Okay. Wuih. Kita terus turun ke bawah guys. Seat dia okay, semua ada. Ini dia satu secret dah. Game Agent Ali. Orang lagi dah lah peminat Agent Ali tau. Okay, seorang sangat suka cerita Agent Ali. Take a shot, okay. Orang lagi, ini Agent Rizwan, ini Alicia, dan ini Ali. Orang lagi nak jadi Ali lah. Take a shot. I'm Agent Invite. Oh, the Agent Invite. I'm Ali, okay. I'm Ali. Macam mana korang dapat tu? Okay, so ni kita ada Techno, ada Trust. Dalam Agent Ali ada 4 Trust. So kita, orangnya adalah Techno, warna merah. Combat adalah yang tu, pakcik Agent Ali tu, Abakar nama dia. So kita boleh ambil Combat Sheet 870M6. Ni pistol ke apa ni? Ui, pistol guys. Ui. Ui, mana Hora? XX not Kai. Ui. Hebat lah. Ini pistol juga. Ui. Dia boleh menyamar jadi Horangi. Ya Allah, macam mana dia buat tu? Hey, saya Agent Rizwan. Macam mana dia menyamar? Oh no, Levi survive. Saya main tembak-tembak. Okay, maafkan Horangi. Macam mana dia pasang tu? Oh, inilah dia Agent ini adalah HQ Mata ya guys. Memang sangat besar, sangat cantik juga. Next OB to Sir. Okay, jom. Kita ikut developer game tu. Okay, jom kita ikut sana. Developer tu akan guide kita tunjukkan tempat-tempat menarik. Okay, kita ada OP guys. Okay, ayo, jom kita masuk. Dalam game Agent Ali ni yang menarik, dia ada OP juga guys. Okay, kita try. Mati. Tolong orang ni jatuh. Bring all. Okay, jom masuk guys. Okay, dia ada Agent Ali. Dia pun ada OB untuk kita training. Bring Ali. Ada orang jatuh. orang ni jatuh. Mana yang lain orang ni tak pasti. Okay, so kita ada OB. Korang boleh cuba dekat sini. Susah jugalah. Agent Horangi dah.
Susah nak ejen Horangi ni. Susah betul ejen Horangi nak melompatnya. Tapi kita boleh skip. Itu satu advantage sebenarnya. Ah, tak lepas guys. Where Hora, brother gamers. Brother gamer Horangi berada di sini je. I just want to be survey corps, not agent. Okay, semua dah ada dalam OB ni. Oh. Okay. Okay, kita kena pergi tempat lain. So, dekat sini kita ada OB juga. Korang boleh cuba main OB ni. Tapi menariklah konsep developer game ni. Sesuatu yang harus dipuji disebabkan ia mengambil masa untuk membina semua ni. Kita berikan tepukan gemuruh. Komen di bawah. Terbaik cakap dekat Sir Bloxy. Yeah. Okay, macam mana nak keluar ni sekarang ni? Kita nak tanya Sir Bloxy macam mana nak keluar. Okay, nah, seterusnya dia nak tunjuk arena. Tadi kita ada OB. So, ini arena mungkin tempat berlawan. Okey, jom kita masuk. Ah, ini dia tempat berlawan untuk training diorang. Okey, arena adalah tempat training. Macam Agent Ali lah. Memang ada tempat training diorang kan. Terbaiknya. Eh, ada kembar orang ni. Ali. Oh, kalau jadi Agent Rizwan boleh menyamai. Dia main tembak-tembak. Fake Hora. Eh, bunuh fake Hora tu. Dekat dalam arena ni orang ni dapat lihat kita hanya berlawan dengan shadow warna merah tu. Bayang-bayang warna merah. Okey, jom kita keluar. Ini adalah tempat meeting kalau ikut. Memang sebiji macam dalam cerita Agent Ali. Sangat kagum dengan dari segi dia punya rekaan, design tu memang sangat cantik. Keluar sini. Okey, jom. Keluar sini. Okey. Ah, ni Sir Bloxy. Okey, jom. Eh, kita orang tak boleh keluar. Developer help me. Developer help me. Kita tak boleh keluar. Mudah ada developer. Ha, tengok. Developer teleportkan kita. Okey, mana dia? Ha, mana dah dia orang? Okey. Eh, apa lagi kita ada dekat dalam sini? Orang yang tak pasti tapi memang banyak ada OB, arena, ada tempat tadi macam meeting General Rama tu tadi. Okey. So sekarang kita ikut Oyen. Okey, jom. Orang ni nak berjalan dekat area sini pula. Kita dah tengok keseluruhan di dalam mata HQ. Jadi sangat menarik sebenarnya. Next. Okey. Wah, semua macam rombongan sekolah guys. Kita ada tour guide daripada Brother Gamer 09. Terima kasih ya Brother Gamer 09 dan juga Sir Bloxy menunjukkan kami jalan-jalan di dalam Cyber Raya Agent Ali. Korang patut cuba main game ni. Memang sangat seronok, sangat hebat. Hora, jalan-jalan dulu. Ah, jalan-jalan dulu. Jalan-jalan dulu, relax-relax dulu. Eh, XX Nokai ni laju pula dia berlari. Macam mana? Ah, orang ni pun boleh berlari laju. Ha. Okey, nampak kayanya grafik game ni sangat-sangat cantik sebenarnya. Memang sangat-sangat cantik. Kita ikut Oyen. Oyen nak pergi mana? Oh, tu. Dia orang kat depan tu. Kita macam marathon dah, lari marathon. Where is Titan? Eh, Bas, ini bukan game Titan. Next Gun Store. Ah, dia nak tunjuk Gun Store. Mana-mana? Ah, nampak gayanya Oyen banyak tunjuk tempat rahsia ya. Beruntunglah ya Horangi dan juga Marshal General Horangi. Okey, oh tu dia. Ada simbol signboard pistol besar. Okey, ini dia gun store cyber rifle. Okey. Kita masuk, ini kedai pistol. Oi, kedai pistol dia konsep macam pernah aku lihat kedai konsep kedai pistolnya. Tapi di mana ya? Macam kedai pistol dalam game GTA. Yes, dia konsep GTA. Orang sebut nama. Ye Yans. Okey, sangat menarik sebenarnya. Tapi dia kok tiru sedikit konsep macam GTA. Sebiji guys. Orang sebut nama saya. Okey, Oyen. Let's go tunjukkan jalan lain. Ini menarik lah. Dia ada kedai pistol juga. Tapi agent tak perlukan pistol. Dia lawan guna tangan je. Okay, next. Ah, sekolah Agent Ali. Kita nak pergi. Memang betul-betul rombongan lah sebenarnya. Terima kasih ya lagi sekali. Sekejap. Mana-mana? Dia teleport ke mana? Ya Allah. Oyen. Bawalah kami ke sekolah. Senang. Mudahnya kalau ada developer dalam game. Dia boleh teleport kita ke mana-mana. Ini dia sekolah. Eh, sebiji guys. SRT Cyber Jaya School E-School. Wah. Wih, ini sekolah. Ini adalah sekolah Agent Ali. Sebiji lah guys. Oh, iyalah. Kawasan perumahan dia pun sama je macam dalam cerita Agent Ali. Sangat kagum dengan developer game ini. Oyen, Sir Bloxy dan juga Oyen. Okey, ini sekolah. Waktu-waktu malam sekarang ni. Sangat cantik. Tapi kita tak boleh nak masuk. Tak ada pintu. Okey, sangat cantik juga sebenarnya. Sekolah Cyber Raya Agent Ali ni sangat cantik. Luar biasa. Okey, diorang tunggu dekat sana. Dewan. Macam Dewan Badminton. Ah, Dewan Badminton SRT Cyber Raya. Okey, orangnya on the way. Nak main badminton ke? Wish. Cantik guys. Memang terbaik lah guys. Okay, orang ni suruh beratur. Beratur anak murid. Beratur. Ya Allah degilnya diorang ni. Beratur.
Beratur, kita nak adakan perhimpunan. Beratur, beratur. Eh, cikgu suruh beratur, kenapa kamu tak nak beratur ni? Ya Allah, kamu ni tak ada telinga ke? Ha? Cikgu cakap ni beratur, beratur. Ideal dia memberontak cikgu. Okey, kat sini kita boleh buat perhimpunan sangat cantik lah. Juga dewan badminton yang dicipta memang sangat menunjukkan elemen-elemen Malaysia. Dewan yang berada di negara Malaysia kita memang sebijik macam ni. I am your favorite. Eh, Danish boleh buka kepala? Terkejut orang ni. Okey, Oyen. Okey, Oyen. Orang ni. Oyen, Oyen. Ayuhlah, Oyen. Kita tunjukkan lagi. Oyen, jomlah kita berjalan lagi. Orang ni nak tengok kawasan perumahan Ejen Ali sebenarnya. Nampak dekat luar tu memang sangat sebiji. Tapi kita masih lagi malam. Okey, dekat sana perumahan Ejen Ali. Kawasan perumahan Ejen Ali. Okey. Oh, belum lagi. Sekolah tua belum habis lagi. Belakang ada lagi kantin. Kantin ada lagi, guys. Belum, belum. Korang ni belum lagi lah. Ikut developer. Okey, ni kantin. Ui, cantik. Ini kalau kantin macam mana ni. Orang ni nak pergi sekolah setiap hari ni. Wih, cantik, guys. Ha, tu dia, on duty. Puan Munah Alisha. Siapa nak pisang? Ah, saya nak pisang. Oyen ni dia multitask. Dia bekerja sebagai banyak-banyak. Dia tu, dia lah tour guide, dia lah juga penjaga pakcik kantin. Oyen, air habis. Nasi lemak ada tak? Oh, kita ada combo dekat sini. Ada combo pizza, sayur, susu. Pizza rasanya bukan makanan yang sihat tu. Ini sekolah yang sangat pelik. Dia tidak mengamalkan pemakanan diet yang sihat, diet yang sihat sebenarnya. Ayam, donat. Donat manis. Aduh, ada aiskrim. Kantin ni memang luar biasa betul. Free pisang. Yeay, kita dapat free pisang. Rasanya buah kegemaran Oye ni pisang rasanya ni. Dengan sup blok C ni. Kami ada lemak punya nasi. Lemak punya nasi. Aduh lah. Okay guys, jom kita pergi lagi. Kita pergi lagi berjalan. Okay, ini adalah rumah Ejen Ali. Tapi Ali tak ada kat rumah. Ali berada di dalam animasi saja. Ada replika sajalah rumah dia. Ha, tuan punya badan tak ada lah. Ali tak ada. Oh, itulah. Ali tak ada. Oh, sorry lah, guys. Ali tak ada. Tak berpeluang lah kita nak jumpa Ali. Beratur-beratur. Ha, diorang nak SS sampai sini. Orang ni tak habis-habis pegang pisang. Tak ada makan ke? Tak ada makan ke Ejen Ali? Ejen Ali tak jemput kita. Kita ni datang sebagai tetamu hormat. Ni kita duduk berkumpul kat depan rumah ni. Okey, dah pagi. Cantik jugalah. Grafik dia sebenarnya cantik juga sebenarnya. Wah, matahari, sinaran matahari yang sangat cantik sebenarnya. Wah, terbaik, terbaik, terbaik. Okey. Next. Oyen, dia boleh terbang. Tengok, dia hilang. Mana dia hilang? Ya Allah, Oyen mana? Oyen. Oyen mana? Okey. Dia bawa ke mana pula? Okey. Uish, ini apa ni? Cyber Science. Ini tempat apa ya? Oyen, sila cerangkan. Ini tempat apa? Untunglah kita tak payah berjalan, teleport. Cium, cium, cium. Itu yang seronok tu. Ini. Ui, ada kereta terbang, guys. Ui, dahsyat. Ini Hovatech. Ini teknologi. Ini macam pameran sains ya berada di sini. Wah. Ui, terbaik, terbaik. Banyak lagi tempat. Banyak lagi tempat sebenarnya. Baru saja sedikit yang kita tunjukkan sebenarnya. Time flies ni mungkin boleh, time mungkin boleh mengundurkan masa mungkin. Wah, ini teknologi pameran sains lah. Okey, ini dia. Wih, cantik lah, guys. Ini kedai-kedai. Oh, dekat je sebenarnya, dekat dengan rumah tadi. Okey, jom guys. Okey, kita ada button merah ni macam teleport dekat mungkin. Ini dia. Wih, detailnya dia. Okey, detail lah. Sangat-sangat detail lah sebenarnya. Orang ni sangat impressed, sangat kagum dengan kualiti game ni. Mungkin boleh pergi jauh game ni. Train tak ada lagi. One by one. Okey. Beratur, guys. Beratur semua. Inilah susah ni buat rombongan dengan anak-anak murid yang tak dengar kata ni. Jangan terjun. Nanti, ya Allah, degil. Belakang garisan kuning. Belakang garisan kuning. Ya Allah, hai. Degil. Ya Allah, anak-anak murid cikgu orang ni degil betul lah, ya. Okey, sabar. Okey, orang ni dah nampak kepala train muncul dekat situ sedikit demi sedikit. Guy, naik. Ya Allah. Ali. Ali dengan. Ali. Astaghfirullahaladzim. Jangan turun. Mati. Matilah ni. Anak murid cikgu ni. Train dah sampai, guys.
Ya Allah, berat tu anak-anak murid. Ya Allah, ramai sangat ni. Kenapa pintu kosar ni? Oh ye, ruang yang kecil sebenarnya. Aduh, duduk. Anak-anak murid cikgu, duduk cikgu. Okey, train dia sangat kecil dah, sangat kecil sangat. Go. Okey, berjalan. Oh, train ni dah berjalan, guys. Ui. Ini memang sangat best lah rombongan ke dalam Ejen Ali Cyber Raya ni. Orang mana? OMG boleh jalan. Eh, guys. Ya Allah, ya Robby. Avengers jatuh. Avengers. No. Avengers. Itulah cikgu kata duduk. Diam. Ha. Ramai sangat. Okey, sekarang ni memang terlalu ramai. Dah tak ada penjarakan SOP. Jadi tolonglah jangan sama orang ni. Mereka yang degil. Sheila, Hora. Okey. Eh, jangan jatuh. Ya Allah, siapa jatuh tu? Ah, sudah. Jatuh juga, guys. Hati-hati, guys. Hati-hati, orang kita tak tahu apa jadi. Avengers dekat belakang jatuh. Kesian dia orang. Ah, pintu dah terbuka nampak gayanya. Ah, Oyen, okey. Orangnya okey. Okey. Ya Allah. Train ni huru-hara dia, ramai sangat. Ah, mana orang? Sudah. Ah, sudah, orang ni pun dah pening dah ni. Okey, kita kena keluar, guys. Ya Allah. Guys, kereta api sangkut, guys. Aduh. Tolak. Eh, duduk diam. Ya Allah. Ini kalau main ramai-ramai ni tak tahulah apa jadi ni. Rasanya train. Okey. Ha, sudah. Weh, train ni terbalik, guys. Train boleh terbang. Tolong. Kita dah berjaya keluar daripada train tu. So sekarang ni kita nak orang yang nak pakai Ejen Rizwan pula. Sama. Now pinggiran gue mati. Okay, sekarang ni kita nak pergi mana? Next. Belum habis lagi. Ini apa ni? Cyber Raya Bank. Wish. Ini bank ke, guys? Okay, banyak lagi sebenarnya. Ini baru je bank. Banyak. Memang sangat banyak sebenarnya. Okay, bank dia biasa saja. Okay, taman. Oh, Hora, taman. Jom. Kita ikut Oyen. Dia nak bawa kita ke taman pula. Lepas kita dah pusing Cyber Raya Bank, tak ada apa sangat. Kita pergi taman. Memang kita pusing satu Cyber Raya dalam kawasan Ejen Ali ni. Memang kita pusing seluruhnya. Okay. Jom kita ikut Oyen ni. Kita ikut. Terima kasihlah pada Oyen dan juga Sir Block C. Eh? Oyen? Oyen, dia menggunakan kuasa gaib dia. Oh, tu dia. Ah, tu dia. Kuasa gaib dia. Pinggiran. Oh, pinggiran tak siap lagi eh. Okey, ada. Oi, kita boleh berenang kat sini. Yeay, kita boleh berenang. Okey, pinggiran belum siap lagi. Eh, orang ni suka betul lah Oyen ni punya pakaian dengan Sir Block C ni. Pakaian kucing. Okey, hari ni adalah taman. Taman Cyber Raya. Memang sangat cantik sebenarnya untuk kalau petang-petang kan. Eh, dah malam. Orang ni tak sedar dah malam eh. Tadi pagi. Okey, memang kita dah lama berpusing kali ni. Okey, ambil pancing. Eh, ada pancing ke? Boleh pancing, guys. Weh, boleh pancing, guys. Mana-mana pancing? Ah, ni. Ah, ada pancing. Ui, ada ikan cekung. Orang yang nampak ikan cekung. Ah, guys, ada pancing, guys. Eh, main pancing. Ah, memancing dulu, guys. Ada ikan ke? Wow, ikan bawal. Orang yang dapat ikan bawal, guys. RM30. Ada ikan. Eh, lawa. Game ni boleh pergi jauh. InsyaAllah game ni akan boleh pergi jauh ni. Sebelum C, bawa kami ke Menara Peneraju. Oh, Menara Peneraju. Okay. Woo! Orang ni berenang dulu. Okay, ada ikan eh. Eh, ini macam SpongeBob punya karakter ni. Aduh, awak ikan eh, aduh. Wih, seronoknya lah. Untung sekali ya, Horangi dan juga Marshall General. Developer bawa kami berjalan-jalan, siap bawa mancing lagi. Ini cantik sangat, sangat-sangat cantik City Square ni. Okay, guys. Uish, kalau daripada jauh, wuih, cantik, guys, City Square. Terbaik lah. Orangi nak bagi tepukan lagi sekali untuk pihak developer. Memang terbaik. Okey, mari kita ikut Oyen. Ah, ada lagi dua tempat dia nak tunjukkan. Kita dah pusing banyaklah seluruh. Rasanya seluruh Cyber Raya kita dah pusing. Ah, yang beruntungnya kita hanya perlu gunakan kuasa developer dengan teleport. Ceng. Ah. Ora ada pedal. Ui. Ini otomotif kereta eh, guys. Ui, ada kereta lah, guys. Ui, jangan blok kereta, okey. Boleh masuk beli kereta eh. Ah, encik, assalamualaikum. Ui, ini dia kereta terbang. Ui. Honda, guys. Wih. Inilah dia zaman 2020. Kereta boleh terbang. Kita dapat lihat dalam Roblox. Ah.
Macam mana nak beli ni? Macam mana nak naik ni? Menarik eh kereta showroom ni. Dia ada kereta terbang Honda eh. Kalau dia buat jenama apa kebangsaan, lagi terbaik. Tapi okey je, asalkan boleh terbang. Okey, kita dah teleport oleh pihak developer. Inilah tempat terakhir bawa food. Okey, kita boleh naik motor dekat sini. Ini sangat menarik. Eh tepi. Orang yang naik motor ni. Ngeng. Hai, aku berbak. Okay guys, orang yang rasa sampai di sini sajalah untuk video kali ni. Apa pendapat korang game Cyber Raya Agent Ali? Terbaik ke tak terbaik? Oh, bagi orang ni sangat terbaik. Press E. Boleh press E untuk apa? Press E. Oh, press E untuk auto naik gear. Oh, dia boleh naik gear terus. Oh. Gear up. Okay, orang ni tahu. Uish, laju betul amboi. Merempik lah guys. Wih, motor orang ni ke depan. Blok-blok motor orang ni. Asal orang ni pada peta. Orang ni rasa sampai di sini sajalah untuk video kali ini. Game Cyber Raya memang terbaik. Terima kasih kepada Oyen dan juga Chomot sebagai developer bawa Marshal General Horangi berjalan-jalan bersiar-siar. Jalan kakilah korang. Jalan kakilah. Okey guys, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Korang pula jangan lupa main game Cyber Raya Agent Ali. Memang terbaik dari ladang. Okey, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.